Syekh Muhammad Jamil itu berkawan dengan ulama di Mekah namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Ya, siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi. Kalau pengajian tuh handphone tuh dimatiin selepas. Ambo dari pagi belum buka handphone. Matilah handphone. Turun rahmat painyolnya. Syekh Muhammad Jamil kalau masalahnya banyak, beliau berkirim surat ke Mekah. Ke kawannya namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Hebat enggak? Kami punya bukunya. Dapatnya dari Marijau. Itu kemudian tulisan itu dicetak. Masih tulisan tangan kemudian dicetak. Situ ada permasalahan Robito, permasalahan amalan tahlil, zikir, ziarah kubur, macam-macam. Ternyata Syekh Muhammad Jamil itu di Painan ada muridnya. Di Painan itu disebut beliau itu alim alama, orang yang sangat alim dan malim. Syekh Muhammad Jamil, kita kemudian telusuri siapa Syekh Muhammad Jamil itu. Ternyata beliau berguru kepada Syekh Muhammad Tahir di Barulah. Kini suraulannya di masjid, Masjid Taqwa. Tapi orang situ tidak tahu lagi siapakah sebenarnya Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir itu berguru dulu waktu di Mekah, bahkan ketika di Simabuah. Dulu di Simabuah Batu Sangka ada seorang syekh dari Simabuah, lama di Mekah, nulis kitab pakai bahasa Arab, namanya Syekh Ismail As-Simaburi. Beliau punya murid, satu-satunya murid yang tertulis namanya di kitab, Syekh Muhammad Tahir Barulah. Barulah itu masuk mata. Saya setuju. Kalau lain? Al-Barulai. Dek cerdasnya Syekh Muhammad Jamil itu diambil mantulah sama Syekh Muhammad Tahir. Kisah itu kiranya kisah kedua kali, ketiga kali terjadi dalam silsilah zikir Naqsyabandiyah. Dulu Syekh Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband yang mengajarkan suluk zikir qalbu itu, beliau menikahkan putrinya dengan muridnya Syekh Alauddin Al-Attari. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa kabar sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Jumpa lagi kita ya sahabat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjagakan kita dan selalu menjagakan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Amin amin ya Rabbil Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini masih bersama guru kita Abu Ya'arab Yasin, yang mana kajian kali ini adalah tentang ikhtilaf di zaman Rasulullah SAW dan juga ada pembahasan tentang penyebab terhalangnya rahmat Allah ke dalam kalbu kita. Nah sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagaimanakah penjelasan tentang ikhtilaf di zaman Rasulullah dan penyebab terhalangnya rahmat Allah ke dalam kalbu kita? Nanti akan dijelaskan oleh guru kita ya sahabat. Dan sebelum kita menyaksikan dan mendengarkan pengajian ini, seperti biasa ya sahabat, jangan lupa membaca ta'awudz dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahayanya ke dalam kalbu kita sehingga kita mudah mencerna
dan memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad ilahi ya'ulu kullu shay'in bisamadaniyyatih. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidil wujud. Allahumma salli ala sayyidil arwah. Allahumma salli ala sayyidi waladi Adam, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Para guru, buya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, para umaroh, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang paling spesial, alhamdulillah hujan lena turun. Syukur. Kalau si tujuh, si tungkah, kalau si tungkah hujan, babayun, langsung gelap, langsung bak kabut. Ya, kabut ya 5 meter sudah susah lihat. Insyaallah malam kini kita akan membahas mengenai ikhtilaf, perselisihan yang pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah ada perbedaan di zaman Nabi? Nah, nanti dijawab di situ. Karena beberapa kawan-kawan beranggapan pemahaman itu cuma satu, padahal pemahaman itu beragam. Sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk guru-guru kita khususnya Abu Ya Syekh Yarman Nur. Jadi nanti itu kami sudah usulkan, tapi terserah deh Buya, ganti gelar ustaz menjadi Syekh. Beliau itu Syekh ya. Kami belajar kepada kakak kelas atau kawan gitu ya. Umur tahun berapa beliau wafat? 28 umur. Oke, oh ini seumuran Abu Hasan Basri itu ya. Ya berarti ada kelasnya Abu ya Hasan Basri Jali, bahkan mungkin murid itu. Murid beliau. Ya murid itu ya. Kami berguru kepada Abu ya Hasan Basri Jali. Abu ya Hasan Basri Jalil dalam tarekat seperguruan dengan beliau, ngambil dari Syekh Muhammad Kanis yang ada tarbiyahnya sebelum setelah simpang Betua Ampat, Tongku Betua, Tongku Tua. Dulu Abu ya Hasan Basri Jalil Datuk Sati Biladam berhikayat kepada aku. Kami setelah selesai belajar di madrasah tarbiyah, jadi beliau itu pindah-pindah. Pertama kali beliau belajar kepada Syekh Abdul Wahid As-Salihi, pindah ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pindah ke Syekh Zakaria Al-Baisati dan Syekh Jalil Jawa. Jadi beliau mendapatkan 4 guru besar. Tapi untuk kaji tauhid tidak ada satupun yang memuaskan beliau. Bukan berarti para guru tadi tidak alim, tetapi persoalan yang dipikiran Abu ya Hasan Basri Datuk Sati tidak terjawab oleh para guru itu. Mungkin karena Abu ya Hasan Basri terlalu kritis, usut punya usut, ternyata beliau memang murid dan anak seorang syekh namanya Syekh Jalil. Beliau Abu ya Hasan Basri Datuk Sati
mengatakan kepada Ambung tahun 99 atau 98 sudah reformasi. Apa kata beliau? Dulu kami hampir meragukan Allah, padahal belajar akidatul awam, Allah wujud tidak bakal. Sebab tidaklah kitab-kitab dan pembahasan itu membuat ada rasa keterhubungan kalbu dengan Allah. Lah baca kitab, kitab kunyangnya lah banyak. Tapi setelah baca kitab, bakok rasa betuhan itu ada dulu. Rasa baca kitab lain. Di kitab disebutkan Allah wujud, tidak bakok. Tapi rasa wujud itu bakok tidak ada di dalam diri. Akhir beliau kelimpungan, datang ke guru macam-macam. Terakhir beliau datang ke Syekh Jamil Jauh. Ingin bertanya, wahai tuan guru Syekh. Assalamualaikum. Ajarkan aku cara merasakan wujud Allah. Disitulah gurunya kemudian terkejut. Kalau itu yang engkau minta, gurunya ada di dekat rumah aku. Murid beliau juga namanya Syekh Muhammad Kanis. Muhammad Kanis itu murid dari Syekh Jamil Jauh. Syekh Jamil Jauh itu terkenal ahli usul dan mantik, begitu juga akidah. Tiada satu persoalan akidah pun kecuali selesai oleh mantik beliau. Tapi pertanyaan Abu Ya Hasan Basri lain daripada yang lain. Dulu orang manggil Oyah. Oyah. Jadi bagaimana cara merasakan Allah itu hadir di kalbu? Terdiamlah Syekh Jamil Jauh kemudian menunjukkan isyarat. Kalau itu yang engkau mau, tidak jauh dari rumahmu ada seorang syekh murid Amboju namanya Syekh Muhammad Kanis. Belajarlah ke beliau. Kiranya Abu Ya Hasan Basri Jalil urang piladang mengaji ke tabek gadang, mengaji ke agam canduang, mengaji ke malalo, mengaji ke jauh. Jawabannya bukan di India, bukan di Mudiek, bukan di Timur, bukan di Barat. Kira tak jauh dari Piladang, kan tak jauh dari Piladang. Ya, ya tak? Kami dulu hampir setiap minggu, setiap Selasa malam Rabu, datang Maghrib atau Isya, pulang jam 2. Dengan ayah anda, melalui ayah waktu. Menyuruh beliau mencari sudut untuk bisa berhisap kayaknya. Dulu ya, dan beliau menyaksikan. Di situlah kami dapat kisah-kisah kalam-kalam penting mengenai Ahlus Sunnah. Pertama kami datang di situ Bapak Ibu, pertama kali beliau memimpin sholat. Ba'da sholat isya ada tahlil. Jadi kalau jalur tarikat dari Syekh Abdul Qadir Balubu sudah sembahyang isya maghrib, tetap ada tahlil. Tapi kalau jalur barula cuma subuh dan maghrib. Tahlil lah beliau. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Umu Ambo waktu itu mungkin baru 12 atau 13 tahun. Apa yang terjadi? Ketiga kalinya beliau mengatakan la ilaha illallah hilang. Padahal Ambo belum talqin sama beliau. Baru sembahyang pertama kali sudah sembahyang. Hanyut di situ. Asiknya bukan. Tidak ada kalimat yang bisa membahasakan. Manisnya sangat manis, nikmatnya sangat nikmat. Tahu-tahu baru sadar uranglah selesai sembahyang sunat. Di orang lain dianggapnya kami lolok.
padahal kita sedang mengelang buana dengan kalimah Allah itu. Itu karomah Abu Ya'sa Basir Jalil. Belum kami ditalkin, kami sudah hanyut. Ya, itulah kelebihan beliau. Ya. Pas ditalkin biasa, saya kalau tahu. Itu Abu Ya'sa Basir Jalil. Beliau seperguruan dengan Syekh dan Ustaz Jalil. Ustaz guru TPA kalau di Indonesia. Kalau di kampus, Al-Ustaz Profesor. Ya, tapi kalau di kita ditulis Abu Ya Syekh. Abu Ya Syekh, kita hormatilah. Gelar itu penting. Supaya ada takzim nanti orang-orang belakangan ketika membaca dan berziarah. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, ambo melihat ada TK tadi, TK Muhammad Jamil. Ya. Ya. M. Jamil. Sahih. Gimana? Syekh Muhammad Jamil. Lain tahu Bapak Ibu, kalau ilmu beliau lah pindah ke Tuan Ambek, lah pindah ke Andaleh, lah pindah ke Mungka, di sekolah ada juga mengamalkan kaji beliau. Jadi TK-nya lumayan, untungnya berkat dikenang juga beliau. Syekh Muhammad Jamil itu berkawan dengan ulama di Mekah namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Ya, siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi. Kalau pengajian tu, handphone tu dimatiin selepas. Ambo dari pagi lu buka handphone. Matilah handphone. Turun rahmat pai nyolek. Syekh Muhammad Jamil, kalau masalahnya banyak, beliau berkirim surat ke Mekah ke kawannya namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Hebat gak? Kami punya bukunya. Dapetnya dari Manijau. Itu kemudian tulisan itu dicetak. Masih tulisan tangan kemudian dicetak. Situ ada permasalahan Robito, permasalahan amalan tahlil, zikir, ziarah kubur, macam-macam. Ternyata Syekh Muhammad Jamil itu di Painan ada muridnya. Di Painan itu disebut beliau itu alim alama, orang yang sangat alim dan malim. Syekh Muhammad Jamil, kita kemudian telusuri siapa Syekh Muhammad Jamil itu. Ternyata beliau berguru kepada Syekh Muhammad Tahir di Barulah. Kini surahulannya di masjid, Masjid Taqwa. Tapi orang situ tidak tahu lah siapakah sebenarnya Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir itu berguru dulu waktu di Mekah, bahkan ketika di Simabuah. Dulu di Simabuah Batu Sangka ada seorang syekh dari Simabuah, lama di Mekah, nulis kitab pakai bahasa Arab, namanya Syekh Ismail As-Simaburi. Beliau punya murid, satu-satunya murid yang tertulis namanya di kitab, Syekh Muhammad Tahir Barulah. Barulah itu masuk mata. Saya setuju. Al-Barulai. Al-Barulai. Dek cerdasnya Syekh Muhammad Jamil itu diambil mantulah sama Syekh Muhammad Tahir. Kisah itu kiranya kisah kedua kali, ketiga kali terjadi dalam silsilah zikir Naqsyabandiyah. Dulu Syekh Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband yang mengajarkan suluk zikir qalbu itu, beliau menikahkan putrinya dengan muridnya Syekh Alauddin Al-Attari. Bahkan beliau Imam Bukhari itu berguru kepada seorang syekh, dinikahkan juga dengan putri guru itu. Jadi dulu begitu cara Buya itu maike. Kadang-kadang tidak turun ke anak, turun ke minantu. So anak kedua, ada anak pemikiran, ada anak ruhani, ada anak jasmani. Tiga. Kalau belajar kitab itu anak
pemikiran tuh. Sekolah tinggi-tinggi itu anak pikiran, anak intelektual. Tapi kalau ngaji zikir, belajar ma'rifatullah, itu namanya anak ruhani. Kalau awak apaknya, anak itu inyo punya amak, amaknya bini awak. Itu namanya apa? Anak nasab. Anak nasab. Tapi anak nasab tidak berlaku di surga. Tidak berlaku di padang mahsyar, kecuali beriman. Yang berlaku di alam sana adalah anak ruhani. Doktor, LC, MA, berlaku cuma paling sampai di ijazah, sampai kertas. Tamatan tarbiyah, tamatan santren, itu berlaku sampai kertas. Tapi kalau anak ruhani, itu sampai dibawa ke alam lain. Nah, disitulah perlu mengenal guru. Nah, Abuya Syekh Yarman Nur bin Muhammad Nurin, beliau sempat berguru ke Syekh Muhammad Kanis. Syekh Muhammad Kanis itu kata orang dulu, kalau ingin belajar ilmu tasawuf, belajarlah kepada Syekh Muhammad Kanis. Kalau engkau ingin bersuluk, suluklah di Belubus, Syekh Abdul Qadir. Jadi kiranya orang kau dua berkawan, tapi kemudian Syekh Kanis merendahkan hatinya dan berguru kepada Syekh Abdul Qadir. Secara kealiman lebih alim Syekh Kanis, tapi secara ketajaman kalbu lebih tajam Syekh Abdul Qadir. Begitulah orang dulu mau berguru, bertukar ilmu. Betullah kata ulama dulu, tidaklah betul-betul orang itu ulama sampai berguru kepada orang yang lebih tua atau kawannya atau yang lebih kecil daripadanya. Itu terjadi di guru kita. Abuya Hasan Basri Jalil, beliau punya sanad ke Syekh Kanis Belubus. Tapi Syekh Muhammad Jamil, beliau langsung dari Syekh Muhammad Tahir dan juga Syekh Sulaiman Zuhdi. Jadi jalur tarekat beliau dua. An Syekh Muhammad Tahir, an Syekh Sulaiman Zuhdi. Tapi di silsilah hanya disebutkan satu, an Syekh Muhammad Tahir. Dari gurunya Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir itu barulah itu dulu ya, mewasiatkan kepada mantunya untuk datang ke Mekah dan bersuluk kembali di Mekah. Nah, itulah hasilnya. Dan di kitab itu orang Mekah nyebut-nyebut nama-nama wilayah di negeri kita, kabupaten 50 kota. Disebutkan Syekh Ahmad Thayyib yang anti zikir, itu disebutkan, anti tahlil, segala macam disebutkan. Bapak Ibu yang makan Allah, dulu ada kejayaan-kejayaan ilmu. Dan negeri Situngkar sempat dijejaki oleh wali-wali itu. Beliau yang bernama Syekh Muhammad Jamil, Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Jamil, gurunya banyak, muridnya pun banyak. Ada yang nyebar ke Mungkar. Nanti jalur ke bawahnya Syekh Muhammad Sa'ad. Mungkar. Ada ke macam-macam wilayah, ke Painan, yang dakek turun ke Koto Nanampe. Di situ sebelum turun ke Koto Nanampe, mampir dulu di sungai apa nama? Sungai Dore. Sungai Dare, Sungai Dore. Kok lah berubah lu orang suka nak. Tapi kami cari-cari itu ada di tepi jalan, tepi labuh. Bukan di Sungai Dare. Ada masjid di situ. Di depannya ada kuburan Syekh Muhammad Ilyasin. Dulu katanya ada kubah, diruntuhkan kini jadi pagar. Dipagar. Cuma waktu kami datang ke situ, banyak kain yang dijemur di situ. Karena orang tidak mengenal siapa beliau, bahwa beliau itu pemegang kemursyidan
keilmuan keulamaan daripada Tuan Syekh Muhammad Jamil. Atau Pak? Idza dzukira as-salihun tanazzalul barakat warahmat. Disebut nama orang soleh, selalu rahmat turun ditampung. Tidak usah sibuk yang lain. Nanti selepas rasa kikir masjid itu tidak kama-kama dong. Tenang saja. Ya, mohon maaf kalau bapak tersinggung. Ya. Sabar saja, sabar saja. Nanti pak. Kebiasaan buruk itu. Kadang lagi pengajian makanan disebar. Rahmat sedang turun. Turunnya untuk kalbu. Makanan diagih ke badan. Terhindarlah rahmat masuk ke dalam kalbu. Mau hentikan kebiasaan buruk itu? Harus, harus berhenti. Rezeki dari Allah itu dua, Bapak Ibu. Ada maddi, ada ghair maddi. Materi namanya pitih. Ada namanya ilmu. Jangan dicampur-campur. Kalau guru sedang mengaji, tahan salah sebentar. Ya. Ambo setiap ambo datang ke tempat itu di Sumatera Barat, begitu penyakitnya. Agak sedih membaca dia. Kok tersinggung Pak ambo turun gini juga. Maafkan kami, Bro. Sapu kami. Dah. Allahumma salli ala sayyidina. Bapak Ibu yang melukan Allah, mungkin salah kami. Kemungkaran, keanehan ketika terjadi, kami biarin saja. Dek kami takut dari undang balik. Kalau ambo nak takut dari undang balik, mungkin ambo nak balik-balik risiko, ambo nak tinggal risiko tu. Aku berani mengecek. Ya? Mohon maaf. Ya? Bapak Ibu yang melukan Allah, dari dulu guru-guru kita tu kalau ngaji pasang adab. Bahkan dulu kalau duduk tu betul-betul syahdu. Disebutkan dalam riwayat sahabat-sahabat Rasulullah ketika beribadat dalam sebuah riwayat yang menyebutkan itu pohon namanya pohon Syajaratul Ridwan, sebab Allah ridha dengan mereka. Itulah turunnya kemudian apa yang disebut bayat. Di situ para sahabat berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pohon jatuh, tidak ada pun satu pohon jatuh ke lantai ataupun ke pasir. Apa sebab? Saking rapatnya dan mereka syahdu. Hikmat, bukan main hikmat. Mereka lupa dengan apapun saat itu. Fokus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mohon ke depannya kalau guru kita sedang mensyurah kaji, kaji itu rezeki rohani. Dengan itulah berbangga masjid. Jadi masjid kok kalau bisanya mengecek Pak. Akecenyo udah usah khawatir. Ngajilah dulu. Ngajilah dulu. Duit sumbangan tu, piti sumbangan tu gampang tu. Allah idza arada syai'an ay yakula lahu kufuwan, mudah. Ambo nak pandai buat proposal-proposal. Tapi sekali murid kami dari Jakarta bersikeras untuk datang ke tempat kami dulu suluk. Apa kata ambo? Pak, tempat kami itu tidak layak untuk seorang kaya kayak bapak. Nyo biasanya hotelnya rancaknya berang. Ku kalau lo di surauan papan itu pun kemudian dindingnya dinding anyaman, apa namanya itu? Ladia. Hah? Ladia. 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 Ayo itulah lupa namanya. Anyaman lah gitu ya. Si anyaman tuh kiranya bikin nyaman.
hangat ketika malam, sejuk ketika siang. Beliau itu tidak pernah tidur senikmat itu. Kami ajaknya beriktikaf di surau, tidurnya nikmat, malah minta tambah. Padahal hotel banyak. Awal beliau memandang surau dan lalu jadi, apa kata beliau? Itu surau tiga kali ganti panitia. Aduh aja masalahnya. Ya, aduh aja masalahnya. Orang tuh niatnya elok, tapi panitia aku lah bingung. Akhirnya curiga, sering mencurigai. Gagal, kita bubarin. Buat lagi, gagal, bubarin. Kiranya yang terakhir tidak pakai panitia. Tanpa proposal. Soal bolak pandai minta-minta terus. Tidak pandai fundraising. Apa kata orang tuh? Buya, izinkan kami menyempurnakan surau itu. Maka sekali itu saja kami berani bawa murid. Sebab kalau bisu-bisu diulang beliau, diulang lo kata itu beliau. Dalam beliau berkalam, sepertinya bukan beliau yang berkalam, kami merinding. Berarti pertanda Allah mengijabah. Betul, dalam waktu tidak lebih satu semester, surau jadi. Cuma sayang, panitia usai, mursyid pun pindah. Khalifah pun pecah. Kironyo kemajuan untuk bangunan itu tidak penting. Yang penting itu ada guru, walaupun suraunya buruk. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Usai sudah ya sahabat kajian kita pada kali ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerangi kalbu kita, dan semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi dapat mudah kita cerna, dapat mudah kita pahami, dan mudah pula kita dalam mengamalkan dan menjalaninya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerangi kalbu kita sehingga senantiasa kita bertauhid dan mengesahkan Allah sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan agar kita mampu menjalankan perintah Allah zahir dan batin sampai kita mati nanti ya sahabat. Nah sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Dan bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas semua kebaikan sahabat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.